Inilah video rekaman CCTV yang merekam detik aksi pencurian kotak amal masjid di Kota Tebing Tinggi yang terjadi Minggu dini hari. Dalam rekaman ini terlihat seorang pria menggunakan penutup wajah masuk melalui jendela masjid dan langsung menuju ke salah satu kotak amal. Pelaku sempat berupaya membongkar tutup kotak amal, namun karena tak berhasil, pelaku membawa kabur kotak amal. Pencurian kotak amal Masjid Raya Tebing Tinggi ini diketahui pengurus masjid saat akan menggelar sholat subuh. Setelah dilakukan penyisiran, kotak amal ditemukan beberapa ratus meter dari masjid, namun uang di dalamnya sudah raib. Kasus pencurian kotak amal rencananya dilaporkan ke polisi. Dari Tebing Tinggi, Sumatera Utara, Abdullah Sani Hasibuan, iNews, melaporkan.